kak, kalau makeup buat wisuda biasanya yang makeupin tim kak Adis atau kak Adis sendiri. Ada pilihannya guys, kalian mau by owner apa by tim? Udah pada pakai apa pakai MAC? Di-back gak longsor ya, enggak. Mbak Adis minta solusinya dong biar make up gak longsor harus gimana ya. Dicari tahu dulu penyebab longsornya itu apa. Banyak untuk iyo guys. Where are you so safe? Kakaknya ngantuk ya. Capek kayaknya. Toiletnya pakai apa? Pakai hujil, Mbak Mantan ngantuk. Mas Goyoy. Oke, Citra ya? Kehidupan. Semangat ya Mbak Manten dan Kak Hadija dan tim. Terima kasih. Kenapa ya Kak kalau makeup crack padahal udah pakai primer dan setting spray? Kadang ada yang penyebab cracknya itu dari wajah pengantin. Ada juga yang karena complexionnya itu nggak cocok. Jadi nggak semua complexion itu cocok ke wajah orang gitu guys. Filosofinya kayak maki. Kak misalnya acara pagi adat makeup juga flawless look, terus siangnya modern makeup Barbie look, kira-kira nutut gak ya kak waktunya? Tergantung jamnya acaranya sih guys. Siangnya jam berapa, paginya jam berapa. Masya Allah cantik banget seperti boneka Barbie. Mbak Manten minum vitamin. Cantik banget Masya Allah. Kak kalau ke Tangsel makeup sudah berapa Mbak? Kalau untuk wisuda kita melayani di area Malang guys. Kak punya pengalaman sama nggak punya klien kebanyakan request jadinya nggak bagus. Sering guys. Matanya ngantuk. Soalnya maki kak iya. Ngantuk apa sakit kak Ucu? Ngantuk. Banyak yang menjawab yuk guys. Soalnya kak tuh mbaknya di Magetan guys. Mbaknya kan rumahnya Magetan. Oh masih di sini masih? Acaranya. Oh ya Allah. Dikasih sama kak Tija kalau di ke sana jauhan. Oh so sweet ya. Oh, Magetan aku mbak. Mbak aku sering jadi domas, tapi kalau di makeup nge-crack terus mbak meh nikah wedi nek nge-crack gitu mbak, apa gak pantas di makeup ya mbak? Makeup di kita aja kak. Mbak itu gini gini ini ya. Pecah ngantuk emang, apalagi gak cukup istirahat semalam itu pasti mantannya manut jadinya bagus. Insya Allah Mbak aku chat admin kok centang ya masih. Chatnya ke admin 1 ya guys di 08151513119. Dolan ning Madiun Mbak WKWK. Ini kita di Madiun guys. Tapi Mbaknya sama Masnya berjauhan atau berjauhan? Nah, tapi sudah kemarin bisa. Rumah itu modern ya kak. Dia mau sepati. Ini modern guys. Jauh Mbak. Jauh ya. Laga Sarangan. Nah, itu Magetan juga. Iya, Magetan. Kita jauh ya, Mbak ya. Tadi? Jauh itu. Itu Magetan itu ada kabupaten kota atau cuma kabupaten aja. Lain bibir atas kayaknya enggak sama. Iya. Ada kota sama anunya cuma Madiun. Oh. Jauh ya, Mbak, Laga Sarangan. Apik tadi, Mbak ya. Adem, Mbak. Adem, ya. Sama kayak batu. Tapi enggak sejauh itu ya rumahnya, Mbak ya. Enggak. Kota berarti ya Mbak ya? Desa. Oh desa juga. Masya Allah. Mbak, apa karena sering pakai skincare ngaruh ke makeup nge-track Mbak? Bisa jadi. Sing kanan. Nah, aku izin gini.
sing sini nggak ada kurang. Sing kene iya. Iya, mungkin kan kamarnya depan. Sapa wong Madiun Mbak Adi? Halo. Aksesorisnya beli di mana? Beli di mana? Beli di toko aksesoris. Mbak Malang mana soalnya aku Malang ijen nih Ruana. Malang kota. Malang kota ya, guys. Orang Malang siapa sih yang enggak tahu ijen Ruana? Kok sombong. Wong Madiun produknya enggak pernah gagal ya, Mbak. Masyaallah, enggak pernah gagal, guys. Ember, ember. Kirain Alivia Fitri. Kakak bisa sudah kemarin berapa kak? Start 275. Jambi hadir Mbak Adich. Halo Jambi. Berarti kok kayak suara Mbak Anissa. Iya guys, ini dengan Mbak Anissa di sini. Itu loh Pak. Ceng, ikar singkat cekel lu. Kayak ini. Foto tadi agak bagus alisnya kak daripada kayak biasanya. Ya Allah, terima kasih. Berarti satu minggu sebelum nikah berhenti skincare dulu apa sebelum di make up? Dua minggu ya guys. Mbak kok gak share BB sih? Aku ngikutin Mbak Adis lo, pengen dia juga lo. Pengen diet, kok gak share BB? Sudah pernah ke Sulawesi Tengah enggak Mbak Sida cantiknya? Di Aston Mbak The Shoot. Turun berapa kilo Mbak kemarin? Enggak habis mampu tidak mampu. Mantannya ngantuk riasnya, sudahnya berat 3. Lagian aku dengan lagi Mbak. Banyak banget aksesoris kepalanya. Yo, enggak apa-apa guys. Cekak kalah Mbak British Smith ya guys. Smith emang hotan. Oh iya. Aku tahu perasaanmu Mbak pengantin. Iso nek Rio Mbak iso. Safran apa tadi lupa maki. PL wedding saat berapa? Cus langsung bikin ke admin. Turu gak apa-apa Mbak manten. Karena saya ngelarang, guys. Saya pengen kalau berarti 2 minggu pakai skincare ya kembali ke setelan awal jadi hitam lagi mukanya, Kak. Kalian milih mukanya kinclong tapi makeup kalian gak nempel jadi gak awet atau hitam dulu sebentar tapi mukanya kalau pas nikah makeupnya aman, cantik nikah kan sekali seumur hidup. Iya guys ya Allah. Kalian yang susah sendiri guys, kalau kalian masih tetap kekeh pakai skincare. Loh, skincare itu gak apa-apa, skincare itu wajib. Tapi skincare yang enggak eksfoliasi, yang pengelupasan, bikin kulit tipis, kayak bikin kulit kinclong gitu loh guys. Kan skincare itu untuk menyehatkan guys, bukan untuk memutihkan. Itu ya guys. Kayak kalian pakai Skin TV atau pakai Wardah. Pokok yang BBOM itu masih aman, iya, aman guys. Tapi kalau udah racikan, nah itu. Racikan dari klinik, dari dokter. Langsung melek, Masya Allah. Mana ya caranya, ya Allah, Mbak. Kaget sih, Mbak. Harusnya sudah dari tadi. Semangat pagi, ayo bangun. Ini jalan kan, Mbak? Apa, jalan? Jalan kok, wis 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikah nanti pakai jasamu Mbak Khadijah. Salam dari Surabaya. Halo Kak, waalaikumsalam. Kita sering ke Surabaya. Heeh. Cuma hati kok Masya Allah. Kayak Mbak lebih pantas pakai aja gini deh, Mbak. Soalnya ini hilang. Iya. Daripada pet. Kalau pet nanti enggak bisa nutup ini loh, Mbak. Nanti kalau yang biru nanti, Mbak. Sak kersan jadi. Belum manut kawan, Mbak. Eh bagus gini deh. Iya. Tapi ngerasa enggak sih lebih tirus gitu. Iya. Kayak ini lah dia tinggal udah Mbak. Ini gak kelihatan ini. Gak kelihatan. Mbak pakai pakai depan Mbak. Iya. Anu kan dia tirus kan Mbak. Ketok tirus, ketok kok. Pernah ke Ponorogo enggak Mbak? Pernah. Minimal booking berapa sebelum acara? Secepatnya guys, apalagi untuk kalian yang luar kota ya guys. Karena kalau untuk luar kota kita menerima satu guys. Kak makeup
mahal tak untuk nikah tak. Mbak kenapa orang pada gak suka Belbon? Takut orang-orang gak bisa, takut aku. Aku suka kok. Aku ya suka kok. Ayu baik kan? Asli wayu yo. Asli. Cantik banget. Gak bisa makeup ke Lampung gak sih? Bisa, kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia. Ini pakai mic guys. Mirip mirah juragan emas. Amin. Dari juragan emas. Amin. Ponorogo bisa, kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya guys. Padahal Mbak Belbon ayu baik kalem pol Mbak. Aku dulu sering ke rumahnya, mamanya main voli Mbak aku Mbak. Oh, baik kan padahal ya. Pernah ke Surabaya kak? Sering. Untuk daerah Kota Bima NTB berapa kak? Kalau mau pakai jasa makeupnya tuh langsung konsultasikan dengan admin. Gresik bisa terlampau sering guys. Gresiknya apa kak? Mac. Ya aku juga. Anu colokannya. Mata-mata kadang permata. Mbak maaf lipstiknya kurang merah aja. Banyak mau tak pakai. Gini aja mah. Tuak no guys. Iki bude-bude iki berarti. Jaluk lipstik merah iki. Nanti ae resepsi kumbri. Iya kan dibayar kan Evi umurnya Evi cantik pol mbak matanya kak. Ya kan lihat anak mau kayak terus kita kurang merah mbak mau merah. Ayo matanya dewi padahal enggak. Semoga bisa pakai jasa mbak Adis ya Allah, doakan segera ketemu jodohnya. Amin. Mbak Adis kak buka private makeup kayak mulai do buka guys langsung cus hubungin ke admin. Bisa kursus apa bisa? Yang mau kursus yang mau private cus langsung hubungin ke admin guys. Resepsi di mana kak di Madiun Besan. Gawe alis ngono piye, Mbak? Itu enggak bikin alis, guys. Salam dari Madura, mua the best, masyaallah. Masyaallah cantik sekali, masyaallah. Mbak mantan umur piro? Aku yuk gak takok, guys. Semoga besok bisa berjumpa dan jodoh sama mua dari Mbak Khadijah. Amin. Kalau jual sama pramuka tak habis. Iya, dulu. Gini aja tuh kan, Mbak. Manut, Mbak, aku. Mau dicoba, tak? Isi cek iki lho. Tapi lek enggak, nanti Mbak enggak cocok tau. Yes, matanya bagus Masya Allah. Berbi Jawa Masya Allah. Beli ujung mata pakai perdak apa? Beli ujung mata pakai mata-mata henna guys. Mata-mata henna gitu. Yes, dimana ini Kak Dima Diut? Makeupnya Masya Allah. Masya Allah. Jadi gak dipastik, soalnya kalau dipastik ini hilang gak mungkin jebol nanti. Salam dari Mesir Kak, halo. Resepsi di Aston Kak Mbak di Desan. Alisnya gak sama, iya guys, satunya kanan, satunya kiri. Kalau lupa sih Masya Allah, tabarakallah. Salam dari Papua Mbak. Udah pernah ke Prambanan belum Mbak Adij? Anggo mana Danis? Bisa kotak. Enggak, antingnya kayak loro. Loro sih tapi petul pisan. Terus lalu apa dikak nanting jepret itu? Apa dikak nanting jepret kan Mbak Eva do hair do. Entah enggak lah. Entah lah kak ada itu terus bisa sendiri kan antingnya ada dewe. Iya masalahnya mana gitu. Ini calung satu gelang sama ya boleh orang cilek ono. Kayak gak kotak ikut tak tak? Karena di rumah kota tak itu. Biar pemata yang di ujung mata nempel pakai lem bulu mata, pom mbak pakai expert.
premium. Aksesorisnya bagus kak. Manten lo gak popo guys pakai anting. Masya Allah cuantik manten nih, masya Allah. Have a nice day kak Adi. Semoga selalu dalam perlindungan Allah ya kak Adi dan tim. Amin. Suka sekali tangan kak Adit, genuk-genuk banyak berkah ya, amin. Genuk-genuk, makasih. Ayo genuk-genuk. Dom-dom. Ngantuk mantennya ke kecapean ya. Mbak manten bu Wawon gak tega liatnya, terus gak acara tak guys. Gini ya kak, ya Allah. Ada yang kurang? Udah. Kak bawa mata pakai apa yang putih-putih? Sikap. Masya Allah cantik kali. Alhamdulillah. Cantik loh mbak. Deal pakai baju ya? Cik Dian. Suka ya mbak? Ada yang kurang? Enggak ada. Oh, hore, makasih. Selamat ibu ya. Ayo pol. Cantik kak, masya Allah, terima kasih.